Eits, sebelum kita mulai videonya, langkah baiknya kalian subscribe channel YouTube Nisa Milenia, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi. Dan ayo kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Kali ini dia mau unboxing handphone Samsung A10. Ini tuh milik mama ya, bukan milik saya sendiri. Ini tuh udah dibuka ya guys, tuh dari konternya. Terus kalau kalian pergi ke konter offline yang ada di Bandung, apa nama tempatnya tuh, nanti kalian tuh yang Samsung resminya tuh nanti dikasih ini tripod sama ini guys, apa namanya tuh, tempered glass sama ring holder ring gini. Nah kalau case ini dijual terpisah guys, jadi ini beli lagi gitu. Nah dikasih ring ini. Ayo kita buka. Maaf ya karena ini udah dibuka. Nah di sini itu dalamnya masih lengkap sama kartu garansi guys. Nah kayak gini pernya ya. Ada logo A10, terus di sini ada tulisan Samsung, dan belakangnya tuh ada spesifikasi guys. Dia pakai mana sih, kelihatan nggak sih guys? Pokoknya ini kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel. Ini udah infinity display. Terus apa ini? Slim design, ya slim design. Oke. Terus di sini ibu saya memilih warna biru. Asalnya mau warna merah, tapi berhubung ibu saya udah punya HP yang dulu warna merah, Nokia aja dual. Jadi katanya mau yang beda. Ya udah ya. Terus di sini dapat apa namanya tuh, kepala charger ini 5 volt. Kak, menurut kalian ini pas charging atau enggak sih? Terus di sini ini masih USB biasa ya, 2.0. terus di sini juga ada SIM injector. Dari body si HP-nya ya, dari tampilan depan kita ada katanya ini mode apa gitu, UPV gitu, kurang tahu saya ya. Terus ini tampilan depannya, sebenarnya ini tuh udah dilengkapi sistem apa, face unlock, tapi face unlocknya kan sama ibu sama mama, jadi saya nggak bisa. Jadi polanya
HP ini guys. Oh ya, dan di sini juga ada kelebihannya ya. Kalau kita main game ya, kita tes PUBG mobile-nya. Nanti di sini ya guys tuh, di samping sini kelihatan enggak sih? Pokoknya yang ini ya, di samping ini kalian klik aja. Terus di sini ada game tool. Game tool. Nah, panggilan dan notif itu lanjutan. Jadi kalau misalnya tuh kalian notif panggilan di silent gitu ya, terus jangan tampilkan notifikasi. Terus fitur gamenya, kunci layar. Terus di sini ada perekaman. Ini ngerekam internal guys. Jadi saya nyoba-nyoba gitu ya. Pas itu teh ada. Jadi fiturnya tuh kalian bisa bisa ngerekam. Speaker dari HP ini. Beresnya ya, cepet bisa dinikmati, dipindahin. Nah, oke guys, jadi sekian ya videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan karena saya baru tahap belajar dari video ini, jadi masih kaku dan ya gitulah. Terus makasih udah nonton sampai awal, dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi.